Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya di luar ekspektasi, Pak. Tapi alhamdulillah teman-teman semua bisa hadir di acara yang kami adakan pada malam hari ini yang sangat spesial. Tentunya acara malam ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk membantu dan memberi solusi kepada teman-teman petani semua. Dan alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Tadi dari Mia bawa absen yang diperkirakan 100 orang, ini absennya 350 orang. Boleh tepuk tangan, Pak. Terima kasih banyak pokoknya. Yang saya hormati Pak Heru terutama, yang selalu mensupport setiap pergerakan atau budidaya tanaman, di mana Pak Heru selalu mengajak teman-teman petani muda khususnya dan senantiasa bisa diajak sharing-sharing bersama. Dan juga yang saya hormati teman-teman petani senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang pasti semoga teman-teman petani yang hadir pada malam hari ini diberikan keberkahan, kelancaran rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada teman-teman petani muda, petani milenial, di mana yang saya lihat pada malam hari ini saya rasa teman-teman petani milenial hadirnya luar biasa. Sepertinya 60% yang hadir teman-teman petani milenial pada malam hari ini. Semoga ke depan petani milenial itu semakin banyak, semakin berkontribusi di bidang pertanian, di bidang pangan, di negara kita tercinta yaitu negara Republik Indonesia. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya perwakilan dari Benih Prima dan juga perwakilan dari Enzilo dan juga dari Primafit Bus. Dan juga yang terakhir, saya juga sekaligus perwakilan dari PT Mitra Indo Tani Abadi, di mana saya di sini termasuk bekerja di PT Mitra Indo Tani Abadi. Makanya kenapa setiap saya mengadakan acara selalu sama Mia? Bagi saya sebuah komitmen itu lebih utama, sehingga kita selalu mengadakan acara bersama. Yang penting dari apa yang saya adakan ini dapat diambil manfaatnya dan bisa menjadi solusi bagi teman-teman petani semuanya. Amin. Nah, selanjutnya saya ingin langsung masuk ke topik yang ingin saya bahas pada malam hari ini, yaitu soft launching dan undian berhadiah. Soft launching di sini adalah dari Benih Prima, kita itu punya produk terbaru kita, yaitu dengan merek Sekar Jago F1. Di mana Sekar Jago F1 ini adalah buatan sendiri, buatan putra-putri Indonesia sendiri. Kita meracik sendiri, kita meriset sendiri di kantor kita sendiri, di lahan produksi kita sendiri yang beralamatkan di Jember. Nah, Sekar Jago ini solusi bagi teman-teman petani semua yang menginginkan, yang mengharapkan buah cabenya itu lebar. Jadi diameternya Sekar Jago ini kurang lebih 9 mm sampai 1,1 mm. Nah, itu Sekar Jago. Nah, seperti apa Sekar Jago? Nanti kita sama-sama melihat dari layar proyektor yang sudah kami sediakan. Selain itu, ada produk terbaru juga dari kami yang fungsinya yang saat ini lagi banyak ditunggu-tunggu oleh teman-teman petani agar menjadi solusi bagi tanaman teman-teman petani, terutama tanaman cabai.
seperti apa. Masalah yang saya tangkap adalah pertama, bunga yang rontok, buah terjadi pucuk kuning, terus selanjutnya terjadi apa namanya korosis daun. Tiba-tiba daunnya pinggirannya itu terjadi banyak kuning. Nah, disitulah kami hadirkan yang namanya Primavit Boost. Dengan kandungannya nanti akan saya bacakan, akan saya sampaikan kandungan-kandungannya. Dan selanjutnya ada teknik yang sangat ekonomis, tapi juga efektif, Pak. Di mana teknik apa namanya pengendalian hama atau HPT, hama penyakit tanaman, nanti juga saya jelaskan di mana kita menggunakan semua dari PT Mitra Indotani Abadi, yaitu MIA. Prima, benihnya prima, nyata hasilnya. Cabai keriting Sekar Jago, Pak, saat ini umurnya sudah kita video itu tadi, umurnya sudah 50 hari sesudah tanam. Lokasinya saat ini cabai keriting Sekar Jago itu ada di Desa Wonerjo, Kecamatan Serengat. Petani yang menanam adalah namanya Mas Irfan. Masih muda, masih umur sekitar 25 tahun. Nah, ini cabai keriting Sekar Jago ini adalah benih terbaru dari benih prima. Diferensiasinya atau perbedaannya dengan cabai Sekar Tavi adalah berada di daun. Daunnya lebih lebar tapi tetap memanjang. Terkadang ada yang hanya melebar, jadi kelihatan daunnya lebih bulat. Kalau ini, karena ini tipe apa namanya, batang yang ungu atau masuk Capsicum annuum, jadi tanaman cabai ini, cabai Sekar Jago ini tetap berinduk dari Sekar Tavi, tapi kita susupi supaya diameter buahnya itu lebih besar. Nah, di sini diameternya 9 sampai 1,1. Terus yang kedua, perbedaannya ada di kelopak bunganya. Kelopak bunganya itu lebih besar. Jadi kalau tangkai-tangkai bunga, terus ada kelopaknya lagi, terus ada bunganya. Nah, di situ di kelopaknya itu lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena buahnya sendiri itu lebih besar. Terus yang kedua, serbuk sari di bunganya itu dia cenderung berwarnanya ungunya sedikit, jadi lebih banyak ke putihnya, ada ungunya. Kalau ungu tidak boleh dan tidak bisa dihilangkan, karena itulah jurus kita untuk menjadi benih yang tahan virus. Tuh, kalau ungunya tidak minta dihilangkan itu tidak bisa, karena itu tujuan kita untuk memberikan benih kepada teman-teman petani yang lebih tahan virus. Nah, berikutnya yang membedakan adalah ukuran diameter buah. Diameter buahnya Sekar Jago ini lebih besar. Jadi ada tiga diferensiasi tadi dari Sekar Tavi, yang satu daunnya lebih lebar, terus kelopak bunganya lebih besar, dan ukuran diameter buahnya juga lebih besar. Lalu pertanyaannya, bagaimana sekarang kan menghadapi musim hujan? Bagaimana di musim penghujan aman? Sekar Jago ini kita produksinya kita taruh di ketinggian sekitar kurang lebih 700 mdpl. Kita coba, kemarin kita riset, kenapa ditaruh di menengah ke atas? Karena pada saat launching kita memasuki musim penghujan. Kita antisipasi di mana ketahanan layu, ketahanan pecah buahnya di musim hujan gimana? Alhamdulillah pada saat produksi
untuk dijadikan benih semuanya aman. Mudah-mudahan pada saat nanti ditanam di sini hasilnya sesuai apa yang sudah kami ciptakan dan kami berikan kepada teman-teman petani semua. Prima Fitbus, perangsang bunga dan buah untuk pencegah rontok. Nah, ini yang tak kalah penting, Pak. Sejak satu tahun terakhir, saya lihat dari semua kunjungan ke petani, bahkan sampai di postingan Facebook grup jual beli yang dipromotori oleh Pak Heru dan adminnya Mas Chandra, banyak sekali keluhan bunga yang rontok karena kuning, terus buahnya itu pucuknya kuning. Banyak enggak yang terjadi, Pak, teman-teman petani? Ayo ngacung, ini kok tak sanggup nih lek ngawani ngacung. Ayo ngacung. Tapi sanggup ini terakhir, Pak. Basang dirangsang, disanggup ini udah ngacung di CDP. Katanya jaluk dirangsang. Bener, kita harus cari pancingan dulu, karena okay. Yang namanya perangsang itu pancingan ya. Siap, siap. Jadi kalau yang bawah gampang kering seperti yang saya katakan, itu bisa berentek jadi petek. Nanti ke atas jadinya petek. Jadi kita juga harus antisipasi dari perangsang bunga dan buah pencegah rontok. Ya. Ini dari Prima Fitbus. Ya, Prima Vitamin. Prima Fitbus ini solusi buat teman-teman petani yang kemarin banyak keluhan bunga rontok dan yang paling utama adalah terjadinya buah pucuk kuning. Nah, bagaimana daya kerja Prima Fit setelah ini, slide berikutnya ingin saya jelaskan. Nah, seperti itu. Sekarang masuk ke slide wawancara. Jadi biar agak lebih real, biar enggak sekedar dianggap promosi doang. Nah, kita kemarin sudah melakukan wawancara. Nah, iki wis ketemu karo petani muda, petani milenial dan mojean lur. Langsung ngobrol-ngobrol kalau perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robik saking Desa Dermojayan. Iki sing ditekokne dhisik apa Pak Heru? Nah, sampeyan iki nandur maune nandur apa Mas? Lomboke jenise. Aku saurunge nandur iki, Pak. Nandur cabe Sekartavi. Hasilnya pun rumah saku yo apik banget, apik. Lah jare-jare kan krungu-krungu, berarti krungu-krungu entuk kabar Mas Putra enek pembaruan benih. Nah, inovasi terbaru lah dari Benih Prima. Kayane kan ngono. Iku jenenge Sekar Jago. Lah saiki kan intine butuh semuaku butuh inovasi jarene. Aku jajal nandur, Pak. Hasilnya ya yes, ngono kae. Kuwi kaya ning mburi iki. Mas Robik. Sampan kan biasane mbiyen kan nandur Sekar Tavi. Terus iki nandur Sekar Jago iki dari awal, dari pembibitan piye, Mas? Wis sampean critakne, Mas. Dari pembibitan pertumbuhan, Pak. Ning persemaian, ya. Persemaian niku anu apa itu kule 90% bagus. Bagus. Pertumbuhannya penak. Neng wis neng pembibitan iku wis ketok gumuh-gumuh, Pak. Gumuh ya. Itu karo Sekar Tavi kaya Mas ya. Luwih gumuh ya. Lek Sekar Tavi bagus. Tapi dari segi pertumbuhan dari anu yo kurang luwih samalah, Pak. Yang membedakan iku cuma perkembangan neng waktu pembibitan iku luwih gemuk. Luwih gemuk. Oh iya, karuan Mas, iki populasine sampean iki piro Mas? Iki populasine sekitar 1700 batang. 1700 batang. Usia Mas, usiane iki wis piro? Terus usiane saiki kurang lebih 40 hari Mas. 40 hari. Mas, iki jenengan critakne dari dasaran Mas. Dasarane opo Mas? Dari pengelolaan lahan, Pak Heru. Pengelolaan lahan kumpian tak rancai.
lebar iku untuk dasaran aku gawe anu NPK 16-16 non subsidi Mas ya. Non subsidi. Terus neh tambahane turima terus tak semprot nggih biogol kae sakrunge ditutup mulsa. Iku semprot iku. Mari kompos Mas ya. Kompose nggae anu opo iku jenenge serintil giling. Kapur? Kapure wajib. Wajib ya. Wajib, kapur wajib. Terus lek masalah perawatan harian mulai dari pengocoran awal nggae ultradap karo biogol. Iku enggak. Terus penyemprotan nggih. Panggah nggae produk kimia. Nutrisi tetap nutrisi Enzilo. Jadi setelah mulsa plastik tak tutup Pak. Iya Mas. Iku tak diamne sik. Diamne 15 hari lah. Kurang lebih ya? 15 hari karo nunggu nih. Iku terus bar gue sponjo patri nih Pak Heru. Jadi tak patri. Bar ponjo kae tak patri gawe biogule 50 mili karo Enzilo ne 50 mili. Mas, nah jelas no Mas, kocoran awal Mas, berkira Mas. Nah, untuk kocoran pertama kali Pak Heru, setelah di patri memang, itu aku biasanya umur seminggu sampai umur 25, itu aku nggae ultradap, KNO merah, karo biogol Pak. Oh biogol ini tetap, tetap, antisipasi lah. Tahan layu. Terus selanjutnya setelah 25 hari itu aku lagi menggunakan anu MPK. Oh, MPK. Ya. MPK terus karo tak tambahi iki Pak. Primafit. Oh, Primafit Bos ya. Primafit Bos. Lah iki gunane dingge kembang nggih buah gen nyantol. Lah khususnya sing biasane duwe kendala iku Pak Heru. Apa sing pucuk kuning lek ngarani. Nah, oke. Okay. Insyaallah mengatasi buktekno. Oh iya. Aku yo gawe Mas we. Nah, aku kae yo kembang kuning otot. Terus gantilan kembang kuning kae yo ora patek enek, terus pucuk kuning yo wis minim banget lah. Yo enek mek siji loro wajar Mas. Iki cuacane kan gak tunduk Mas. Panas pol ekstrim lah intine. Ekstrim. Kalau biasane lek pung panas ngene iki amane kudu ngebul. Tungau trap cabuk Mas. Nah, sampean gawe solusi penyemprotan gawe opo Mas iki produke Mas karo plus nutrisi Mas. Nah, lek masalah penyemprotan Mbak Heru, aku penyemprotan skala ne jangka waktune. Jarak semprot iku gang 1 hari. Wah, gang 1 hari. Terus obate nggih fungine aku nggih pangkah nggih piraklo Pak Heru. Terus inseke kena telu sing tak gawe sementara itu. Ya alhamdulillah aman. Jadi aku gawe Castora dan Desanto karo Armaira. Iku tak rolling terus Pak. Jadi setiap penyemprotan enggak panggah. Jadi kentenan ya. Sing tak nggih paten, sing digawe paten Kasturane Pak. Nggih, setiap menyemprot aku panggah tak wae. Lah dosise saumpami 1 tangki lah. 1 tangki dosise iki aku gawe 1 sendok makan. Cukup 1 sendok makan Pak. Cukup 1 sendok makan. Iku engko tak gandengne biasane karo anu Armaira. Oh iya, terus campur yo karo Armaira. Engko sing kedepane neh depane gang 1 hari gantine nggih Desanto. Tapi iki tetep panggah melu ya Kang. Panggah melu. Upama Armaira karo Castora, Desanto ya karo Castora. Castora. Kenapa Castora terus harus ikut Mas? Lah, lek iku menurutku dhewe ya, secara logikae ngene Pak. Jadi trip iku kan mesti bertelur. Oh iya. Percuma awake dhewe mateni babone lek ndoke gak dipateni. Wah, ngono. Intine kan ngono. Dadi lek iso ki mateni ya sak kandok-ndoke dibonor ne pisan Pak Heru. Dadi Castora kan gunane pembonor telur. Pembonor telur ya.
Ya nyatane enek ndoke telur barang iki enggak netes, Pak. Nggih. Enggak telur ning godhong ya, enggak netes ya. Enggak netes. Terus tinggi iku nutrisi. Nutrisi panggah, Pak. Enzilo. Dosis awal 50 mili per tangki. Iku dosis awal. Engko lek wis sekirane anu lomboke wis lekas lemu, biasanya aku tak tambahi, Pak. 1 sampai 2 tutup. Pengalamane sampean nandur sekar jagung iki monggo diceritane, Mas Robi. Ya pengalamane, Pak. Biyen sekar tapi apik. Iki sekar jago iki pengamatanku. Dari segi pengamatan secara fisik tanamane sekar jago iki ngene, Pak. Perbedaane karo sekar tapi dari segi daun. Daunnya lebih lebar, lumayan aku loh, Pak. Ya. Lebih panjang. Terus neh kelopak bunga. Kelopake iku luwih gedhi, Pak. Dominan gedhi. Lek kuwi dominan gedhi kan biasanya buahnya lebih besar, Pak. Oh iya iya. Dari iku wong Blitar Barat iki senengane kan sing buahnya gedhi-gedhi, jarene bobote kan oke. Iya, bener kuwi. Iki masuk, Pak. Iya. Masuk. Kan nek wong mau buahnya gedhi-gedhi kan hasil tunasnya lebih banyak. Biasane luwih seneng disenengi daerah Blitar Barat iki buahe sing luwih gedhe. Solusine sekar jago. Sedikit ingin menjelaskan dari Yang Mia, yang tadi saya berjanji itu menjelaskan dari Mia dan Primavit sedikit ya, di mana yang dilakukan oleh teman saya ini Mas Robik dan juga Mas Irfan, tekniknya adalah di musim yang seperti ini adalah sasarannya sebenarnya selain membasmi tripnya, yang paling utama adalah dan tidak boleh telat adalah membasmi telur tripnya seperti yang sudah tadi Mas Robik jelaskan. Jadi sasaran utamanya adalah membonornya telure. Nah selanjutnya Primavit Bus ini sasarannya adalah bunga yang rontok dan buah pucuk kuning. Saya ingin dua petani yang berani maju ke depan, dan juga saya ingin manggil Mas Robik untuk cerita sedikit berbagi pengalaman sama Mas Irfan, dan ditambah dua petani juga nanti saya kasih hadiah. Lek sekar tapi buahnya standar rumah saku loh, Mas. Rumah saku standar. Terus lek sekar jago dari segi fisik pertumbuhan memang lebih cepat. Untuk nanti di hasil akhir yang mau panen itu dhuwur ndi? Sekar tapi ada sekar jago. Dhuwure tanaman. Oh, dhuwure tanaman. Figur. Figure insyaallah lebih dhuwur sekar jago. Jago. Terus untuk ketahanan mungkin patek. Ketahanan patek aku gong uga ngerti ya masalah iku, mergane aku gong panen. Tapi kemungkinan dari segi fisik buah iku luwe anu. Ya 11-12 lah. Kandel apa iku jenenge? Buah. Jago. Oh, jago kulit buah iku kulit hampir buah. Sama karo sekar tapi. Anu kebetulan ini tanaman saya cabenya bukan dari benih prima. Baik. Nah, okay. Itu kan terkendala penyakit anu loh, Mas. Apa? Buah iku pucuke kuning. Nggih. Okay. Nah, ngoten niku kalau di sekar jago itu apakah tahan terhadap pucuk kuning atau gimana ya? Terus solusinya itu gimana ya? Satu tadi kekurangan fosfat,
Yang kedua, tidak terserapnya magnesium secara sempurna oleh akar tanaman sehingga tidak masuk ke dalam tubuh tanaman. Nah, yang ketiga, saya ingin memberitahukan bahwa bagaimana pengganti dari magnesium, artinya pengganti dari klorofil yang hilang itu tadi sehingga menjadi kuning, ada satu Pak, kita menggunakan unsur nitrogen. Coba Bapak lihat, coba amati, kalau N-nya tinggi pasti daunnya hijau, bahkan hijaunya pekat, hijaunya tua. Nah itulah kalau kita menggunakan nitrogen tinggi. Tapi kelemahannya kalau di kita ini nitrogen yang tinggi, ya tanahnya makin lama makin cepat rusak, apalagi nanti di musim hujan wis jamurnya susah banget diatasi. Nah itu, lalu apa solusi keduanya? Gunakan magnesium. Magnesiumnya itu paling cepat, paling dominan pengganti dari klorofil yang hilang. Jadi kalau pakai magnesium yang tinggi, misalkan 5 sendok, 10 sendok, bahkan Mas Robik itu pernah menggunakan sampai setengah kilo, dan itu sangat efektif sekali. Buah pucuk kuningnya itu tidak ada sama sekali, 100% tidak ada. Nah itu pakai magnesium. Tapi pertanyaannya, wis pakai magnesium kok masih terjadi? Nah itu berarti tanahnya. Nah yang kedua, yang ketiga adalah selalu gunakan fosfat Pak. Boleh pakai merek yang sudah terkenal seperti Ultradap dan seterusnya. Dasaran fosfat itu sangat bagus. Bahkan ada teman petani yang sudah senior sekali di Termojayan, itu dasarannya pakai fosfat lemah 100 ru itu fosfatnya kalau enggak salah 10 sak. Dan alhamdulillah pucuk kuningnya itu sangat sedikit sekali. Nah itulah fungsi dari fosfat. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, sudah pakai fosfat, sudah pakai magnesium, tapi masih ada yang muncul, pengennya 100% atau 0% kuning. Nah caranya adalah Pak, gunakan kalsium dulu, dinetralkan dulu tanahnya. Harapan saya kalau kalsium jangan dicampur oleh apapun, karena kalsium itu sifatnya menetralkan pupuk atau yang asam-asam. Jadi kalsium dulu, netralkan dulu tanahnya, baru kocor pupuk. Itu akan lebih efektif, tapi kurang efisien. Efisiennya di mana? Di tenaga, karena kita pasti melakukan dua kali perlakuan. Kalsium hari ini kalsium dulu, besok jaraknya minimal 2 hari harus dikocor pupuk. Nah selanjutnya, lalu solusi apa yang paling efektif adalah gunakan Prima Fit Boost, karena di situ satu, ada yang namanya kandungan silikanya yang sangat tinggi, dan juga ada boronnya. Nah di situ fungsi dari silika yang ada di Prima Fit Boost itu Pak, itu bisa menghantar unsur fosfat, bisa menghantarkan unsur magnesium, bisa menghantarkan kalium, bisa menghantarkan nitrogen, meskipun tanahnya itu pH-nya ngedrop. Nah disitulah keunggulan Prima Fit Boost yang saya tawarkan kepada teman-teman petani semuanya. Kenapa saya mengeluarkan produk Prima Fit Boost itu? Karena saya itu orang benih Pak, saya khawatir benih saya juga ikut terjadi seperti itu. Meskipun pertanyaan Mas Dia itu benih orang lain, takutnya benih saya yang ditanam oleh petani ada yang kena seperti itu Pak. Maka dari itu hadirnya saya adalah berbagi solusi dan memberikan yang bermanfaat kepada teman-teman petani semua. Dan tidak sekedar hanya memberikan produk, tapi saya paling senang kalau diajak sharing. Paling senang sekali, baik itu perawatan mulai dari kocoran maupun penyemprotan. Nah itu tadi penjelasan tentang buah pucuk kuning.